Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semua dalam kondisi sehat. Begitu pula dengan Ibu di sini. Rasanya kangen sekali Ibu ingin berjumpa dengan kalian secara langsung, tetapi kondisi sedang tidak memungkinkan. Banyaknya penambahan pasien COVID-19 mengharuskan sekolah harus menutup kembali pembelajaran tatap muka di kelas. Untuk itu, Ibu akan memberikan resume materi tentang pertemuan atau rapat yang sudah Ananda baca dan kerjakan soalnya. Ananda sekalian, ada hal-hal penting yang harus Ananda perhatikan dalam materi pertemuan atau rapat. Salah satunya adalah bagaimana cara menyusun notula rapat. Nah, untuk tugas Ananda di rumah, silakan Ananda coba rancang ya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti rapat atau sebelum mengadakan rapat. Silakan dibaca apa saja dokumennya. Yang pertama tentunya surat undangan, nanti ada daftar hadir, notula rapat ya, dan lain sebagainya. Silakan Ananda berlatih dulu di rumah. Nanti pada saatnya kita bertatap muka, kita akan masuk labor dan kita akan mengetiknya ke dalam Microsoft Word. Dan Ibu ingatkan, mulai hari Senin tanggal 21 September 2020, Ananda akan mengikuti ujian tengah semester. Untuk itu, Ibu mengucapkan selamat belajar. Semoga ujian tengah semesternya berhasil. Oke, Ananda, selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.